Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan review Bifro 5 Alpha Edition Mark IIs ya. Langsung aja kita buka. Bagi teman-teman yang belum bisa buka ininya, apa? Kamera unitnya ini. Nah, di sini ada petunjuknya. Jadi cukup didorong aja. Didorong dari sini pelan-pelan ya. Ini dia Bifro 5 Alpha Edition. Cukup simple bukanya. Jadi kalau susah untuk bukanya, di sini ada apa, baut. Bukanya harus pakai obeng. Harus pelan-pelan, jangan sampai patah. Ini buku garansi, stiker. Ini udah paket lengkap ya. Udah paket lengkap nih. Kemarin saya beli 1.050.000. Mungkin tiap-tiap toko beda harganya ya. Ini udah paket lengkap teman-teman. Udah ada waterproof casingnya. Ada lap, ini hal sepele tapi penting sekali buat lap kamera depannya ini. Ini ada 3M. Dan di sini kelebihannya Bifro 5 Alpha Edition itu udah ada external microphone. Nah, di sini nih. Nah, di sini nih ada jacknya, di sini portnya, ini ada mikrofonnya, pokoknya udah super lengkap ya. Nanti mau tak coba buat ngevlog di motor ya. Ada bismon ini. Ini handlebar unit. Jika teman-teman susah buat buka yang ini, nah, ini nih, di sini kan ada ininya nih, udah ada petunjuknya nih, tinggal ininya tekan ke depan kayak gini nih, harus pelan-pelan ya. Bisa juga dibuka dulu dari sininya nih. Dari sininya pakai obeng, karena ada yang keras, ada yang ini. Kalau ini keras, tapi nggak saya buka. Nih, tekan aja. Go. Simpel kan?
nanti saya coba membuat untuk vlog ya nanti. Untuk membuka penutup ininya, waterproofnya, teman-teman bisa buka dari sini. Nah, sampai lebihnya klik, baru yang dari belakang ke depan gini. Oh, kebuka deh. Tara, baik teman-teman, mungkin itu aja. Nanti untuk hasil videonya bisa dilihat di next video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.